Halo semuanya, ya ini kita akan review dekal Honda Civic tipe R. Please subscribe ya, calon MT. Ya ini adalah proses cetak. Kita cetak dengan mesin indoor. Ini adalah desain awal yang ada di komputer. Nah, ini penampakan sebelum dipasang dekal. Ini masih polos belum dipasang dekal. Nah, kita cetak dengan mesin indoor. Setelah dicetak nanti dilaminasi, diberi anti gores. Mintanya itu dop. Nah, ini desainnya. Nah, setelah dilaminasi, cetakan selesai, dilaminasi dengan anti gores dop atau matte. Cetak. Ya, ini adalah hasil karya dari elang stiker Bakauni. Proses pemasangan kanan sudah selesai, kiri juga sudah selesai. Ini adalah bagian cup. Nah, untuk penasaran bagaimana cara membuat pola ukuran yang presisi, nanti ada di deskripsi, kemarin sudah kita buat videonya cara membuat pola dekal pada mobil. Ya, ini sudah terpasang kanan kiri depan, tinggal bagian belakang. Bagian belakang body kitnya ini lumayan ekstrim, lumayan menantang. Jadi kita kerjakan harus di siang hari ketika pencahayaan cukup. Setelah selesai dipasang, maka mobil ini kita jemur. Mobilnya dijemur, diterik matahari yang panas untuk pengecekan apabila ada hasil pemasangan yang kurang maksimal. Nah, nanti bisa diservis ulang. Kalau sudah satu harian dijemur dan tidak ada tanda-tanda pemasangan dekal yang bermasalah, maka kendaraan bisa langsung dibawa pulang. Nah, ini kita jemur seharian di tempat yang terik, di tempat yang panas. Nah, ini adalah bos kita, pemilik dari kendaraan Honda Civic tipe R. Terima kasih, Pak Bos. Nah, setelah semuanya aman, administrasi diselesaikan, nah kendaraan bisa dibawa pulang. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Calon MT.